Hi guys, you see me again in this video. So di video kali ini aku bakal membuat slime. Pasti slime yang kalian pokoknya ini bagus banget, yaitu Frozen Bling Bling Slime. Yay! Di video kali ini Frozennya aku bakal bikin pakai glitter silver dan biru. Mungkin birunya ini tua banget. Jadi makanya aku namain Frozen Slime Bling Bling. Sebenarnya di video ini aku mau bikin gold bar, tapi karena glitter aku hilang yang warna emas itu, jadi ya pakai buat Frozen aja. Itu yang tadi glitter adik aku ya, dia nyuri. Aduh. Tahu nyuri dari mana? Abaikan aja suara dia ya. So, jika kalian penasaran dengan video ini, don't forget to subscribe, like, comment, and share ke semua teman-teman kamu tentang video ini. Yuk, jika kalian ingin tahu kelanjutannya, dan skip on watching. Pertama yang kalian butuhkan adalah lem. Aku pakai lem Povinal. Air Soflan. Ini sebenarnya kayak Renew, tapi ini bukan Renew ya. Aku pakai Roto Eye Flash, glitter biru dan perak. Di video ini aku bakal pakai dua glitter biru dan peraknya. Biosoft, ini recommend banget pakai Biosoft. Biore, kalian pasti tahu kalau slime gak ada sabunnya itu pasti gak bisa pakai ini. Kalau pakai ini tidak akan tetap menggumpal. Makanya di video ini aku bakal pakai Biore. Lem. Ini lem base ya. Jadi aku pakai tambahan ini supaya lemnya itu bagus. Ini clear and clear supaya slime-nya ini cantik aja. So yuk kita let's started. Pertama kita tuang lempo finalnya. Aku tuang lempo finalnya pakai satu aja karena itu pasti cukup banyak. Tapi pertama kita harus takar dulu dengan cup ini ya. Aku pakai cup yang 100cc. Kalian juga bisa pakai cup yang lain supaya nanti itu bisa dibagi. Nah, jadi takarannya segini ya. Lalu kita langsung tuang. Lalu kita ratakan. Lalu kita kasih clear and clear-nya. Kasihnya sekitar 1 sendok makan. Aduknya itu tunggu slime-nya agak keruh ya. Lalu tambahin Biore. Kalau untuk Biore-nya kita tambahinnya nanti. Kita akan tambahin Biosoft. Nah, ini udah. Semakin banyak Biosoft itu sebenarnya makin bagus supaya mempercantik slime kita. Lalu kita tambahin glitternya. Di video ini mungkin aku bakal pakai dua-duanya langsung. Aku bakal buka yang biru. Nah, jadi birunya itu kayak gini. Jangan diaduk dulu ya. Tambahin yang peraknya. So, udah. Jika udah, kita oles, kita aduk ini sampai rata. Kenapa kita belum pakai sabunnya sekarang? Karena itu sabunnya nanti ya.
Kita ratakan dulu. Sampai ini glitternya udah tercampur nih. Sebenarnya ini kayaknya bukan frozen sih. Tapi menurutku ini frozen. Jika kak menurut kalian ini slime apa, please di komen di bawah ya. Lalu kita pakai sabun. Kasih sabun biorinya agak sedikit aja. Gak usah terlalu banyak. Lalu kita tambahin rotor eye flashnya. Kita sebaiknya kalau kasih sabun itu sebelum dikasih rotor eye flashnya ya. Soalnya itu selainnya itu takutnya nggak gumpal kalau nggak kasih sabun. Jadi makanya kalau pakai eye soft lens atau rotor eye flash ini nggak bisa untuk bikin clear slime. Jadi kalau mau pakai clear slime itu lebih baik pakai borax. Kalau dia ada busa kayak gini, nggak apa-apa ya. Itu dibiarin aja. Pokoknya aduk sampai dia gumpal sempurna. Ini karena reaksi dari aerosol lens-nya. Karena aerosol lens-nya itu basah. Jadi ya sabunnya ini bereaksi busa-busa gitu ya. Jika kalian udah anggap ini bagus, udah 100% menggumpal, tinggal bersihin aja ini mangkoknya supaya mangkoknya nanti itu mudah dibersihin ya. Karena ini kan glitter banget nih. So, hasil akhirnya kayak gini. Dia emang agak lengket ini namanya. Pertamanya. Tapi setelah kita main nanti, main di rata-ratain deh pokoknya. Ini slime-nya itu nggak bakal keras, nggak bakal lengket gitu. Jadi ini kayak edible ball ya, kalau kita pakai aerosol lens. Kalau kalian pakai slime activator juga bisa. Tapi aku recommended-nya itu pakai ini aja nih. Pakai ini rotor eye flash supaya kayak edible ball. Yang belum tahu edible ball, lebih baik cari di Google ya. Edible ball itu semacam bola-bola gitu deh. So, jika kalian suka dengan slime ini, please di komen. Kalau kalian nggak suka juga nggak apa-apa. Jadi, please kalian komen menurut kalian apa tentang video ini ya. So, don't forget to click subscribe karena cuma butuh 2 detik. Dan like, klik like di bawah video ini. Dan komen karena hanya butuh 1 menit aja ya kira-kira kalau kalian ketiknya cepet. So, see you on next my videos. Goodbye.